pemirsa, bukit yang ada di Gua Trenggalek sangat fenomenal sekali. Dan jangan lupa dibantu kami, di subscribe kami Jatimulia New, Media Pemersatu Umat dan Lestari Budaya. The best, welcome to my channel Jatimulia New, Media Pemersatu Umat dan Lestari Budaya. Like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melakukan perjalanan. Yaitu kita berada di Gorowo Percapaka. Dan dalam hari ini benar-benar semak terus hanya di Jatimulia New, Media Pemersatu Umat dan Pelestari. Oke sobatku, kita mulai memasuki ke areal Gorowo, yang mana tempat ini menyimpan berbagai mitos yang belum terkuak selama ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menelusuri ke Gorowo yang ada di Watu Lingo, Kabupaten Trenggalek ya. Dan ini adalah beberapa batu yang unik sekali, sangat biasa unik sekali. Dan tentunya sayang kalau kita tidak mereview tempat seperti ini ya. Di kanan kirinya terdapat berbagai macam pertanyaan unik sekali yang dikatakan Gorowo. Dan tentunya untuk sahabatku semuanya, sekali lagi jangan lupa dibantu terangkan hanya di Jatimulia New, Media Pemersatu Umat dan Lestari Budaya. Hari ini spesial sekali ya, spesial karena kita baru masuk seperti ya, kita baru masuk ke Gorowo. Dan ini lebih berhati-hati sahabatku ya, karena juga jalannya berundak-undak nih. Berundak-undak intinya untuk sahabatku semuanya. Dan di depan kita ini juga ada ibu-ibu yang lagi melakukan perjalanan ke Gorowo ya. Yang jelas simak terus jalan-jalan kami hanya di Jatimulia New, Media Pemersatu Umat dan Lestari Budaya. Spesial dan suasana makin ke dalam ini juga makin seperti apa ya, seperti di istana, tapi lain ya, tapi lain dari ini. Cukup besar sekali ya, cukup besar sekali gua yang ada di sini. Ini ketinggiannya kurang lebih sekitar ada 15 meter ya, 15 meter. Dan di depan kita ini ada seorang bapak yang cukup, yang juga tidak kalah asiknya untuk mereview ke gua ini ya. Karena tahun yang lalu kita coba ke sini, tapi istilahnya kesoren ya, jadi sudah tutup. Karena di sini ini tutupnya jam 4 sore ya. Dan sangat beda sekali teman-teman, sangat beda sekali. Oke, suasana kalau makin ke dalam ini makin adem dan makin luas di dinding-dinding di atas itu sahabatku ya, makin luas. Oke, kita ini agak gimik-gimik jalannya, sangat indah sekali. Sangat disayangkan kalau teman-teman bila berkunjung ke Watu Lingo kalau tidak berkunjung ke Gorowo ini ya. Oke sahabatku, yang jelas jangan lupa di support kita hanya di Jatimulia New, Media Pemersatu Umat dan Lestari Budaya. Tentunya jangan lupa di subscribe channel kami ya. Oke, ini terdapat ini bener ya, suasana ini kok semakin dingin ya. Wes buntu pak, tereng. ini loh, di sana. Ini sebenarnya tadi kita itu bawa apa ya, bawa senter ya, tapi tidak kita pakai karena di sini alhamdulillah ini dibantu beberapa pencahayaan yang mendukung kita. Oke sahabatku, ternyata di sana itu juga terdapat ini ya, ada patung ya, patung yang sangat unik sekali. Dan ini sangat sayang kalau kita tidak mengeksplor
tempat-tempat seperti ini ya. Oke, kita juga lebih zoom lagi. Oke, ini dan alhamdulillah kita ada bapak kita. Pak, itu kok enggak nganu pak nggih? Mboten ketinggal tulisan ini. Ini tulisan apa pak? Batu telunjuk. Oh, ini terdapat batu telunjuk sobatku ya. Batu telunjuk, dan alhamdulillah hari ini kita dibantu oleh tim yang dari wisata yang ada di sini. Wisata Gua Lowo yang ada di Watu Limo, Kabupaten Trenggalek ya. Dan ini memang di sini terdapat berbagai macam bebatuan, sangat unik sekali sahabat kita. Nah ini pak, ini pak. Nah ini kawan, ini sangat unik sekali. Ini seperti bentuk apa? Orang duduk di sini ya. Itu orang duduk. Itu juga. Nah ini memang kalau makin ke dalam, ini makin seperti kita berada di ruangan yang sangat istimewa temanku ya, teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, kalau Anda kesini harus mengikuti arah yang dari sini ya, kita aja mengikuti arah di sini ya. Dan kemudian di belakang kita ini kita dibantu oleh dari tim yang sekali-sekali kita tanya untuk semoga tidak mengganggu beliau ya. Hari ini spesial, hari ini kita berada di kawasan Trenggalek, Kabupaten Kediri, dan tentunya Anda pun bisa berkomentar, berkomen, jangan lupa dibantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, ini suasana nanti enggak bu, masih jauh ya? Oh, masih jauh, santai santai aja bu. Sahabat tuh mungkin nanti kita seperti oke, nanti mungkin ini nanti juga cukup unik sekali ya. Ini seperti kita berada di tempo dulu ya, seperti tempo dulu, seperti di masa-masa zaman dulu ya. Oke. Pak, mereka malah semakin jauh. Oh, datang. Buatan kuat mereka ni dari kampung ini kembali. Pembatan. Pembatan. Monggo pak, kota eksplorin pak je. Nanti bikin mereka monggo. Tapi kan, bater nanti mereka langsung malah pak je. Alhamdulillah hari ini kita. Mungkin mereka malah mungkin. Oke. Mereka malah. Hari ini kita dibantu ya, nah, sama bapak yang lagi memandu kita hari ini. Weh. Yang dibantu oleh bapak kita hari ini, yang cukup menemani kita juga hari ini. Monggo pak. Oke, hari ini kita masih melakukan penelusuran perjalanan yang sangat unik sekali, dan ini sangat sayang kalau kita tidak, sekali lagi teman-teman, kita rekomendasikan ya. Dan kita memang baru kali ini masuk ke gua seperti ini. Kalau kita kemarin berada di Gua Geneng ya, yang ada di Kepung Pare Kediri. Benar ini kita berada di Kabupaten Trenggalek. Nah ini ya, kebakaran sangat unik sekali. Mungkin ini yang sangat didominasi oleh batu kapur ini pak ya. Nah, batuan kapur yang mendominasi gua ini. Yang sumber airnya pun cukup keras sahabatku ya. Cukup keras sekali. Sekali lagi untuk teman-teman agar lebih berhati-hati kalau masuk ke gua sini ya, karena memang kita baru kali ini. Dan mari jangan lupa ya teman-teman ya, untuk berdoa sebelum masuk ya, berdoa dan menyampaikan salam kepada para leluhur kita yang telah mendahului kita dan telah membangun tempat seperti ini ya. Oke sahabatku, kita coba lagi ke atas ini ya, ke atas. Tentunya sekali lagi jangan lupa di support kami, hanya di Jatimulya ini, Media Pemerintah Umat dan Pelestari Budaya. Spesial kita berada di Watrima. Hati-hati, hati-hati mbak, lunyu loh ya, hati-hati memang ya, karena sangat licin, sangat licin sekali. Nah ini kita berada di
mungkin di puncak ini Pak ya? Sama di puncak ini Pak? Tempat istirahat di puncak. Oh, tas tebih. Ya ini teman. Di sini disediakan tempat untuk beristirahat ya. Dan ini masih sekitar 200 meter lagi teman ya, kalau kita mau tembus sekitar 200 meter lagi. Dan ini loh kawan ya, ini kelelawar-kelelawarnya sangat tampak sekali sahabatku ya. Oke, kita ini seperti nganu ya, koyok giuk ya. Saya, kok bareng Pak Ibu, bareng Pak Ibu sampean? Ya Pak, sampean putusan dok. Kalau masuk lagi aku tak nganu sih. Kata, menurutnya sih, sampean metu, gak apa-apa. Nah, lari ini bareng aku Pak Ibu. Sampean ini kira-kira, entah mengkiri gak apa-apa. Kira medalem ini gimana Pak, enggak? Medalem ini gimana dok? Enggak. Oh, enggak. Oke, hari ini kita dipandu oleh Bapak yang mengelola dinas pariwisata dan budaya Kabupaten Trenggalek ya. Ini cukup licin ya, cukup licin. Dan hari ini, nah ini ya, kita harus mensurkan ya, lubang-lubang perdana ya. Oke, harus berhati-hati ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa terbantu dengan Bapak salah satu petugas yang ada di sini ya. Ini terasa seperti di bawah langit ini ya, di bawah langit kalau kita masuk ke gua ini. Yang jelas kita masih mungkin nanti di penghujungnya ya ini kawan. Ini seperti film horor di sini dia, seperti film horor. Jadi ini bukan rekayasa, inilah sebenarnya teman-teman ya. Oke, sekali lagi jangan lupa di support channel kami ya, di Jatimulyo New Media, Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya. Oke temanku, harus berhati-hati di sini, jalannya sangat lumayan licin. Wes bos. Oke, ini sudah notok katanya, tapi kita lebih dalam, lebih ekstrim lagi sobatku ya, tidak seperti sebelumnya, lebih ekstrim lagi. Kita masuk ke dalam loh, sang lur. Di bawah itu loh. Loh. Sampai di bawah itu ya. Pak, kok tak ajin, Pak, nggih? Nggih. Nah, ini. Nggih. Nah, ini kita dibantu oleh Bapak yang mendampingi kita hari ini, dan baru kali ini ya, kawan ya. Kita memasuki ke Watu Limo. Terdapat berbagai bebatuan yang unik sekali di sini ya. Sangat unik dan sangat disayangkan. Kalau teman-teman bila berkunjung ke Trenggalek ya, silahkan kita rekomendasikan untuk datang ke Gua Lowo ya. Dan mungkin Anda hanya lewat-lewat saja, dan ini kita ditunjukkan langsung ke sampai ke akar-akarnya ya. Sampai ke akar-akarnya. Jadi ini alhamdulillah sebentar lagi udah wes mentok Pak nggih. 50 meter lagi temanku ya. Nah ini ya, udah mentok. Nanti coba kita sedikit akan ngobrol-ngobrol sama Bapak yang memandu saya. Dan tak lupa kita juga mengucapkan terima kasih atas segala supportnya. Dan di sini memang jalan sangat terasa beda teman-teman ya. Loh itu loh ya, sangat beda sekali. Oh licin Pak, sangat licin. Kata teman ya, di sini sangat licin. Nah ini ya, licin kalau kita masuk nggak hati-hati ya bisa terpelosok di sini ya. Sangat licin. Nah ini kalau lewat ya harus ekstra hati-hati teman-teman. Nah ini udah nyampe di kering, nyampe kering. Oke kita, nah ini ya teman ya, berbagai sumber di sini kita dapatkan. Nah ini loh, kita udah sampai notok teman-teman ya. Sampai notok di sini. Dan ini suasana juga sangat dingin sekali. Oke, daripada penasaran, kita totokan saja ya. Kita pentokan saja. Nanti teman-teman biar nggak ketinggalan seperti apakah batu yang ada di Gua Lowo itu ya.
Ini seperti batu kapur, tapi sangat unik sekali ya, seperti si ular di sini ya. Seperti si ular di sini. Ular. Oke, teman-teman. Untuk sahabatku semuanya, yang jelas sudah mentok kita, sudah mentok. Dan kebetulan kita ketemu lagi sama bapak yang tadi sempat ketemu di sana juga. Sahabatku, nah inilah tempat penghujung yang ada di Gua Lawo. Tempat penghujung di Gua Lawo di kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah ini kita akan mereview kembali perjalanan kita. Tentunya jangan lupa ditunggu jalan-jalan kami di tempat Anda, hanya di Jatimulyo New Media Forum 1 Madan Pelestari Budaya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video dari kami dari Jatimulyo New Media Forum 1 Madan Pelestari Budaya. Tentunya jangan lupa di support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami. Dan tunggu jalan-jalan kami di tempat Anda. Mantap bisa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.